Rumah Pancasila ini tentu sesuatu yang positif bagi kami, bagi BPIP, dan saya selaku Deputi Kajian Materi berjanji akan menindaklanjuti, ya, karena keberadaan-keberadaan seperti ini itu membuktikan bahwa sesungguhnya implementasi tentang Pancasila itu sudah juga dilaksanakan di tempat-tempat di Indonesia, sudah banyak begitu. Jadi Rumah Pancasila yang ada di Kota Semarang ini merupakan salah satu bagian bukti yang bisa diekspos bahwa Pancasila itu sudah sejatinya dilaksanakan. Ya, kami dari BPIP tentu akan memperhatikan hal seperti ini. Ya, ini sangat-sangat sungguh sesuatu yang berharga bagi kami. Nah, ini di Semarang kita ketemukan ini. Ya, ini nanti akan menjadi hal yang akan semakin membanggakan gitu deh. Ini akan kita expose, dan seperti ini harus kita expose bahwa ini adalah bukti bahwa ini sudah ada, sudah dilaksanakan.